dengan penuh harga diri dan rasa bangga terhadap Indonesia. Tim Valorant Indonesia memutuskan untuk tidak mau bermain di turnamen yang tidak menjunjung tinggi fair play, integrity, dignity, dan sportsmanship. Guys, kalau kalian mau tahu manusia-manusia yang gak normal, superhero beneran tanpa sayap, ini tim Valorant Indonesia. Mereka berani untuk memutuskan tidak bermain karena ingin membuktikan bahwa fair play itu sangat penting untuk ada di e-sports. Singapura betapa bangganya mendapat emas yang tercoreng dengan kecurangan. Dan tim Indonesia memilih untuk tidak bertanding untuk menjaga harkat dan martabat bangsa kita. Semua dalam kondisi sedih. Badan tim Indonesia semua berkaca-kaca matanya. Kami selalu ada di belakang atlet dan pelatih Valorant Indonesia.